Tahniah Nasir Azam, anda telah memenangi giveaway RM50 dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Tidak dinafikan, kewujudan makhluk gaib seperti jin dan syaitan ada di mana-mana sahaja. Apatah lagi di dalam bangunan tinggal yang tidak berpenghuni. Di sini terdapat 5 pusat membeli belah paling berhantu di Malaysia. Sekiranya anda ingin belajar untuk menaikkan views, menambah subscriber, menaikkan brand dan jualan produk melalui video viral, kami sarankan anda untuk belajar rahsia video viral daripada Mr. Kokom. Untuk maklumat lanjut, sila layari kokombi.com/viral. Nombor 5. Kulim Mall Kedah. Terdapat sebuah bangunan yang telah lebih 20 tahun terbengkalai yang terletak berhampiran Tenaga Nasional Berhad Kulim. Bangunan 5 tingkat ini dikatakan menyimpan pelbagai kisah-kisah misteri dan penampakan lembaga yang diceritakan oleh penduduk setempat dan sangat terkenal dengan kisah bayangan budak berlari-lari di tingkat 2. Sebelum ini, terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara yang tidak baik di sini. Sewaktu mereka ingin keluar dari mall ini, mereka ditahan oleh seorang wanita misteri. Ada juga yang datang ke mall ini pada waktu malam terasa seperti kaki ditarik ketika menuruni anak tangga. Kami berada di tangga antara tingkat 4 ke 5 dan di atas ni masih lagi ada satu bunyi. Bunyi ni sangat pelik dan semasa saya buat Nina Bobo Podcast dulu, ada seorang pemanggil yang pernah call ceritakan tentang bunyi Pontianak yang sebenarnya. Terdapat juga YouTuber Nina Bobo yang ingin merungkai misteri Pontianak bertenggek di mall ini. Oh, boleh main lah. Oh, dia nak balik boleh main dia punya. Ah, ada truk. Anjing menyalak lain macam lah. Jom. Nombor 4. Skudai Plaza. Selain dari pusat membeli belah Kemayan City atau Paradigm Mall yang pernah terbiar selama 21 tahun dan dikatakan keras di Johor Bahru, namun terdapat juga Skudai Plaza yang merupakan salah satu mall yang terbiar sejak 1999 sehingga kini dan mempunyai pelbagai kisah mistik yang berlaku. Skudai Mall telah dibina sekitar tahun 1995 dan pernah beroperasi lebih kurang 2 tahun sahaja dan telah ditamatkan operasinya mungkin disebabkan krisis ekonomi ketika itu. Menurut video channel Faizal Rozi Vlogs yang telah membuat eksplorasi ke Skudai Plaza ini pada tahun 2018, terdapat kisah dari seorang pengawal keselamatan di Good Hope Hotel yang berhadapan dengan mall ini. Beliau menceritakan bahawa pernah ada seorang pemuda yang sedang menunggu taksi pada pukul 1 pagi. Ketika itu, pemuda itu berlari ke arahnya dalam ketakutan apabila terlihat kelibat putih terbang melayang dengan rambut mengurai di hadapan pintu masuk utama Skudai Plaza ini. Pengawal keselamatan itu tidak mempercayainya lalu pergi ke arah yang dikatakan pemuda tersebut dan ternyata memang benar dia juga terlihat akan kelibat yang sama melayang-layang di dalam mall itu. Jadi pakcik tanya apa hang kau lari? Yang kau tunggu situ pukul 1 pagi apa? Tunggu teksi. Member. Member tu bawa teksi je kata lebih kurang gitulah. Jadi member tak sampai ni bang. Saya nampak pula macam ada kelibat bang. Jadi saya lari lah. Kelibat? Ah mana ada. Pakcik cakap gitu. Aku lama kerja sini je kak. Sekali aku nak memberanikan diri, aku pun pergi tengok. Aku naik tangga je kak. Naik je kat pintu depan besar. Naik. Betul, benda tu terbang. Pada video eksplorasi Faizal Rozi Vlogs juga ada terdengar suara seakan berbisik perkataan sayang. Ada juga khabar angin mengatakan bahawa pernah ada kematian akibat membunuh diri seorang perempuan di tingkat 5 bangunan ini. Ini bagian rooftop. Banyak air bertakung. Nombor 3. Pacific Mall. Bangunan Pacific Mall di Johor Bahru ini dianggarkan telah menelan kos RM300 juta dan telah 90% siap dibina. Namun terbengkalai disebabkan kemelesetan ekonomi pada tahun 1997. Bangunan ini memuatkan 5 tingkat ruangan perniagaan dan 24 tingkat ruang pejabat. Ia juga merupakan antara salah satu mall yang terbiar lebih 20 tahun terletak di tengah-tengah pusat bandar iaitu di Jalan Story, Johor Bahru.
Mall ini pernah beroperasi selama lebih kurang setahun dan kemudian ditutup. Selepas penutupannya, mula timbul pelbagai andaian dan kisah-kisah seram selain dijadikan tempat untuk aktiviti paranormal. Terdapat juga peristiwa mayat dibakar di kawasan parking bangunan ini. Menurut cerita, semasa mall ini masih beroperasi, terdapat gangguan mistik di setiap tingkat dalam bangunan. Dan dikatakan bahawa tapak bangunan Pacific Mall ini dahulunya adalah kubur lama yang tidak dialihkan. Nombor 2, Glen Mary Shah Alam. Sebuah bangunan 4 tingkat yang terbiar dikatakan ingin menjadi pusat membeli belah terletak di Glen Mary Shah Alam, namun telah terbengkalai dan tidak pernah beroperasi. Ada yang mendakwa pernah terlihat kelibat pocong di dalam bangunan ini. Ada juga yang menceritakan sewaktu pekerja binaan tidur di bangunan itu, mereka telah dialihkan tempat tidurnya secara misteri dan mereka terdengar bunyi tapak kaki berlari-lari di tingkat atas semasa bangunan ini dalam pembinaan. Jadi aku akan cuba explore di setiap ruang yang ada dekat sini. Kalau dapat kita kongsikan sesuatu, ya kita akan cuba kongsikan, insyaAllah. Selain macam sini. Nombor 1, Palm Mall Seremban. Palm Mall adalah sebuah pusat membeli belah yang terbesar di Seremban dengan lebih 180 buah kedai di dalamnya. Bangunan ini telah terbengkalai selama lebih 10 tahun, namun kini telah dibuka semula dan dikatakan mempunyai misterinya tersendiri. Ada yang mengatakan projek itu terbengkalai disebabkan berlakunya gangguan makhluk halus pada pekerja-pekerja pembinaan dan jurutera yang menguruskan projek tersebut. Kemudian pembinaannya diteruskan oleh sebuah syarikat tempatan sehingga siap. Dan pembukaan Palm Mall sekitar Jun 2014 mula timbul pelbagai kisah seram. Dikatakan kawasan tandas mall ini pernah berlaku pelbagai gangguan makhluk halus sehingga terpaksa tidak meletakkan cermin bagi mengelakkan gangguan mistik. Malah kisah ini turut disiarkan dalam sebuah akhbar Cina. Selain ditandas, ada juga pengunjung yang mendakwa mengalami gangguan aneh ketika menonton wayang, seperti tiba-tiba terasa rambut diusik-usik oleh sesuatu dan kaki ditindih serta ditarik dari bawah. Selain itu, kisah seram tentang Palm Mall ini turut dijadikan sebuah novel karya Hasrudi Jawawi berjudul Town Mall yang dikeluarkan pada tahun 2015. Kemudian kisah dari novel ini diangkat menjadi sebuah filem yang berjudul Town Mall, arahan Dato' Izlan Yusof, dan telah ditayangkan di Astro First pada 25 Jun 2020. Itu sahaja video pada hari ini. Benarlah bahawa bangunan yang lama ditinggalkan akan didiami makhluk halus iaitu jin. Video ini bukan niat untuk menakut-nakutkan. Anggaplah apa yang disampaikan sebagai suatu hiburan sahaja. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, jom komen mall manakah yang paling seram dan ceritakan pengalaman anda. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50. Sekiranya anda ingin belajar untuk menaikkan views, menambah subscriber, menaikkan brand dan jualan produk melalui video viral, kami sarankan anda untuk belajar rahsia video viral daripada Mr. Kokom. Untuk maklumat lanjut, sila layari kokombi.com/viral.